Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, I am Dad. Yuk tetap setia, tonton kumpulan video unik menarik ala Citizen Journalist. Dan temukan semua keragaman video baru hanya di channel ini. Oh iya, untuk menikmati video berikutnya, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, komentar positif, dan share ke semua kawan baik kamu di seluruh dunia. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai tontonan favorit kamu di YouTube. Salam konten positif dan selamat menyaksikan. Mahal mas, kelapa kopior tuh terkenal mahal. Selain mahal juga dia buahnya itu langka gitu, jadi fenomenal sekali. Ada beberapa pembeli yang minta enggak ada yang lebih praktis ya, yang bisa yang langsung makan. Saya kepikiran, oh iya, saya mau masukkan di botol aja. Jadi selain praktis, bisa saya olah dengan bermacam varian rasa. Juga saya cari botol yang memang menarik, ini lucu, sampai ada yang bilang agak tega mbak minumnya terlalu cantik. Ya, masaknya sama rasanya.
dari dulu gak pernah minum kayak kopi origin, gak pernah. Cuman pas beli langsung ke sini langsung tertarik, terus hampir setiap hari. Biasanya berapa botol? Paling sedikit 2, paling banyak kadang 8. Apa? 10, okay. 6. Ini untuk rasa yang paling favorit Mbak? Coklat. Coklat, kenapa tuh Mbak? Ya enak rasanya, enggak apa ya, ya beda tuh sama yang lain. Kalau yang lain masih kalau yang coklat kayak susu. Ini emang beli untuk apa Mbak? Iya, konsumsi sendiri atau enggak? Konsumsi sendiri. Kalau tiap makan enggak ada ini. Ternyata saya coba rasanya enak. Biasanya kan kalau enggak pakai gula asli kan langsung batuk ya, saya sensitif. Ternyata dia pakai gula asli, enak banget. Ternyata sesuai dengan aslinya. Ya cuman kelebihannya ada rasa-rasanya. Yang paling tertarik. Yang paling suka tersatu. Saya paling sukanya original sama ya, ya. Itu kenapa tuh? Ya karena asli, harum lagi. Oh, okay. Ini biasanya per tiap hari pesan berapa botol? 2 lusin. 2 lusin, ya, paling banyak? Iya, paling banyak. Tiap hari, soalnya kenapa ngambilnya tiap hari? Saya takutnya bau, kan ini kan katanya masih bertahan 6 jam. Kalau kulkasnya ada dibuka, tutup. Kulkasnya saya kan semua barang masuk kan. Jadinya saya ambilnya setiap hari, tidak nyetok banyak di rumah. Untuk harganya gimana? Ya harganya terjangkau kan. Biasanya kalau di puannya 140.000 mas. Jadi kalau ini kan kita sudah enak minum, ada rasanya juga, banyak peminatnya juga.